Kandang ayam ternak di Kabupaten Cianjur rugruk kasaput angin puyuh. Hadena nalika kajadian teta ayam anu keur diternakeun lantaran saminggu samemeh kajadian eta ingon-ingon teh geus dipanen. Nya kawas kitu kaayaan kandang hayam ternak anu rugrug satutas katarajang angin puyuh anu karandapan poe Salasa paso sore di lembur Karangsari, Desa Babakan Caringin, Kecamatan Karangtengah, Cianjur. Kandang hayam ternak kelawan ukuran panjangna 100 meter turubakna 7 meter teh rugrug rata jeung lemah lantaran teu kuat nahan panarajang angin puyuh. Hadena nalika kajadian teh kaayaan kandang keur suwung lantaran kakara saminggu hayam ternak anu jumlahna mangrebu-rebu teh geus dipanen. Manajer peternakan hayam Edi Ramdhani nembrakeun kandang hayam teh rugrug satutas samemehna hujan angin. Telila dumadak datang angin puyuh kawas anu nyapukeun kandang hayam ternak. Halina kaayaan kandang teh keur kosong. 20 meter, lebar 7 meter. Itu ambruk semuanya? Ambruk total yang sebelah, kalau yang sini seperempat. Kalau yang sini. Pak, prediksi ini kerugian berapa nih? Kalau taksiran menurut saya pribadi ya, karena kurang memahami ya 500-an kurang lebih. 500? Iya, keadaan ini kosong begini. Kondisinya ada ayamnya waktu itu? Kosong. Oh, kosong. Iya, kalau ada ayam mungkin lebih kerugiannya, ini posisinya kosong. Balukar kandang hayam ternak rugrug teh karugian dirong tepi ka 500 juta rupiah, turta numbogana teu bisa ngingu hayam deui pikeun ayeuna-ayeuna. Heri Setiawan, Bandung TV.